Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku ya. Karena ingatkan selalu menjaga kesehatan ya. Tetap di rumah saja. Perhatikan kanda baik-baik untuk cara belajar mewarnai gambar dengan media krayon. Nah, di sini kanda akan memberikan gambar tentang membuat rumah ya. Nah, di sini ada rumah di desa, bambu-bambunya dengan sistem krik atau krok ya. Nah, alatnya ini seperti ini ya. Nah, dipakai ujungnya, dia tekannya agak sedikit kuat. Nanti akan terbentuk warna dalamnya, akan kelihatan ya. Yang di dalam itu warnanya lebih terang. Yang di luar itu warnanya lebih gelap. Dikrik akan keluar warna terangnya. Oke? Nah, ya. Satu. Dua. Ya. Tiga. Perhatikan. Ya. Sini. Satu. Lebih panjang, atasnya pendek. Dua. Nah, ya. Di sini naik turun. Nah, ya. Tanya. Ya. Ya. Di sini ada. Tiangnya. Tiangnya sama ya, di sini lebih pendek. Nah, ya, kamu sudah paham ya? Ya, pertama ya. Nah, ini rumah pertama. Sekarang rumah yang kedua. Ya, langsung aja. Jadi kamu sudah mengerti, ya. Nah, ini garis tampak lebih ke atas, ya. Oke, ya. Ini ada dua rumah yang akan kita membuat teknik krik, ya. Nah, di sini kita akan bikin lagi ya. Nah, ini tampak lebih kecil ya, di sini ya, di sini ya. Ini akan diklik lagi ya. Nah, suasananya suasana desa ya. Nah, di sini ada batu yang akan dikrik lagi ya. Nah, di sini juga ada bunga daun atau bunga-bunga yang akan kita membuat teknik mengerik ya. Nah, di atasnya punya daun-daun tampak jauh ya. Ya, nah, naik turun ya. Oke, kita buat gunungnya. Awalnya besar kecil, kecil besar kecil, kecil ya. Nah, di sini ada warna oranye. Ini akan diberikan warna kuning karena gambarnya kecil, satu warna ya. Ini rumah yang kecil. Nah, oke anak-anakku, perhatikan baik-baik ya. Ini ada cara tekniknya mengerik ya.
Tentunya kamu kelas tinggi akan lebih paham ya. Di sini ada warna lapisan. Ya, lapisan pertama, perhatikan baik-baik, ini warnanya terserah kamu, yang penting warna terang. Ya, warna lebih terang ya. Nah, kalau sudah ini gambar-gambar yang akan Kanda buat cara teknik rig ya. Ada berapa gambar ini ya. Perhatikan baik-baik, ini sudah dasarnya. Dasarnya ini terang nih ya. Ya, sekarang lapisannya kedua lebih gelap. Perhatikan dari daunnya. Nah, ini hijau gelap semua. Ya. Perhatikan. Ya. Ya. Ini batunya Kanda akan memberikan warna hitam. Dia tetap gradasi ya. Atasnya oranye ya. Oranye gelap. Ya, yang mana aja yang penting gelap. Okay. Ya, gelap. Nah, ini sudah kita tutup 1, 2, 3, 4, 5. Nih, yang belakangnya kita akan tutup ya, warnanya hijau gelap. Nih, di sini teknik mengeriknya, motifnya boleh ikutin kehendak, boleh imajinasi kamu sendiri. Ya, nggak apa-apa. Ya, mau lengkung, mau bulat. Ya, imajinasi kamu sendiri ya. Di sini Kanda hanya memberikan contoh. Boleh pakai lidi, boleh pakai ini ya. Pulpen yang sudah tidak terpakai juga bisa ya. Ayo kita coba. Sekarang Kanda akan mengerik ini. Ya, perhatikan di sini. Ya. 1. Ya. Nah. Agak ditekan ya. Nih. Sedikit ditekan. Ya, kalau tidak ditekan dia tidak akan tembus ya. Nah, ini kamu motif sendiri boleh. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, sekarang ya, nah, ini Kanda pakai lidi nih ya, pakai lidi. Agak ditekan ya. Nah, ini ada bagian batunya ya. Nah, ini Kanda hias tampak batunya ya. Nah, cahaya dia. Nah, ini warnanya timbul. Nah, nih ya, tiangnya hijau gelap, bambunya ya. Atapnya ya. Nah, ini untuk atapnya. Ini bagian tadi bawah ya, kita bentuk sendiri. Kan lebih lebar ya. Nah, ini yang di samping sudah tadi kita tutup. Oh, bambunya. Nah, karena di sini akan membuat jendelanya, jendela rumah. Tidak susah kan? Pastikan ya. Ini jendela rumahnya. Sembari ditiup. Ya. Sembari ditiup ya. Ditiup. Kotorannya. Nah, ya. Sini, ya. Ini agak sedikit sobek ya. Nah, ini sisanya Kanda akan membuat tanpa pagar-pagar ya. 2, 1, 2.
yang di stagernya, karena klik lebih banyak ya, biar tampak kelihatan ada sisinya. Oke. Ya. Di sini kita akan membuat pintunya. Pagar-pagarnya. Nah, ya. Apa-apa bulat-bulat, enggak apa-apa, ya. Ya. Nah, ini rumah yang di belakangnya. 1 1 2 3 4. Nah, ini yang terakhir nih. Ya, perhatikan. Nah, sekarang kanda pakai lidi ya. Nah, sini kanda pakai lidi, perhatikan nih lidi ya. Perhatikan sini kanda ya, lidi. Nah, kanda akan membuat sinarnya ya. Pengerikannya lebih banyak. Ya. Oke. Nah, ini sudah. Sekarang boleh kamu hias kembali seperti garis-garis layar ini ya. Boleh. Kalau memang kamu perlu. Ya. Nah, setelah itu kanda akan membuat rekan yang terakhir tentang apa nih, latar belakangnya ya. Nah ya, gimana nih, kamu hias sendiri boleh ya. Nah, di sini kanda akan kasih motif lengkung-lengkung. Nih ya, kanda akan kasih motif lengkung-lengkung. Oke anak-anakku ya. Ini sudah ada sistem kerik dan sistem tidak kerik ya. Nah, kita gabung jadi satu ya. Nah, kita berlanjut ini seperti biasanya ya. Nah, ini langitnya dan awannya. Kita lanjut dengan warna putih. Nah, krayon ya. Tidak putih kertas tapi putih krayon. Orange ya. Ungu ke orange. Warna orange. Orangnya lebih terang ya. Nah. Nah, di sini kita letakkan ini warna putih. Kalau masih perlu, boleh kamu tutup dengan warna yang kamu butuhkan ya. Misalnya apa, pinggir daunnya ya pakai warna merah boleh ya. Nah, garis-garis ini juga boleh kamu tambahkan lagi kalau kamu memang perlu, apa-apa ya. Nah, sampai di sini anak-anakku ya, ini hanya contoh dari Kak Handa ada cara teknik mengerik atau merok ya. Ini bisa pakai lidi, bisa pakai seperti ada yang di krayon. Teknik pegangnya ya, kamu agak sedikit ditekan ya biar warnanya akan terbuka keluar. Nah, kamu hias sendiri dengan motif-motif, berbagai motif, macam-macam motif ya. Nah, suka-suka kamu. Nah, misalnya membuat burungnya ya, ini adalah contoh aja ya. Boleh warna biru, apa-apa di
hitam. Ini cuma contoh aja ya. Nah, di sini ya contoh yang lainnya, umpamanya ada ada hewan kucing, nggak apa-apa. Ada hewan ayam, silakan aja ya. Imajinasi kamu keluarkan di sini, menggambarnya, tambah-tambahkan gambarnya dalam bentuk yang beda, nggak apa-apa. Oke, anak-anakku, karena cuma pesan satu ya. Tanda minta, tetap semangat, jaga kesehatan di rumah saja. Oke, selamat mengikuti. Dadah.